Hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan membuat Sungai Oela Venu di Desa Supul, Kecamatan Kuatnana banjir, Senin tanggal 31 Oktober tahun 2022. Sungai tersebut tidak memiliki jembatan perlintasan. Rombongan Gubernur NTT Victor Laiskodat yang akan menyeberangi sungai terpaksa menerjang derasnya arus banjir Sungai Oela Venu. Tampak dalam video unggahan di media sosial, Victor Laiskodat berdiri di pinggir sungai yang banjir tersebut. Victor Laiskodat memberikan isyarat kepada sopir kendaraan dinas yang akan menyeberangi sungai dalam keadaan banjir. Gubernur NTT itu melambaikan tangan dan menunjukkan arah kepada pengemudi kendaraan untuk menerjang arus banjir Sungai Oela Venu. Tampak di belakang Victor Laiskodat yang